pada Senin 14 Juni, bertepatan dengan peringatan Hari Donor Darah Sedunia. Jika berkaca pada eksistensi donor darah di Kota Tarakan, dapat dikatakan tingginya kesadaran masyarakat untuk berdonor. Hal itu disampaikan Ketua PMI Kota Tarakan Hamid Amrin jika berdasarkan laporan dari Ketua Unit Donor Darah PMI Tarakan, kebutuhan darah di Tarakan selama ini masih bisa terpenuhi. Hal ini tak lepas dari kesadaran relawan dan masyarakat Tarakan yang tinggi. Dikatakan Hamid, jika dilihat dalam 2 bulan terakhir, rata-rata permintaan darah dari 5 rumah sakit di Tarakan ke PMI dapat mencapai 1.200 kantong per bulan dan semua itu dapat dipenuhi. Ia melanjutkan jika darah merupakan sumbangan yang berharga, apalagi tangan manusia belum dapat menciptakannya. Sehingga dalam hal ini, pihaknya berupaya agar masyarakat dapat menggalakkan donor darah. Disinggung soal permintaan darah dari masyarakat yang harus dibayarkan dari PMI, ia menjelaskan jika karena adanya biaya penggantian proses darah, sebab darah harus masuk ke dalam uji laboratorium lebih dulu untuk mencegah penyakit kepada yang akan menerima darah. Ia menjelaskan, harga darah per kantong saat ini Rp360.000 dan harga itu sama seluruh Indonesia karena telah diatur di Permenkes. Hamid Amrin pun berpesan agar masyarakat makin meningkatkan kesadarannya untuk berdonor, mengingat pentingnya darah bagi sesama. Yang kedua, darah ini tidak bisa diproduksi. Belum ada ilmu kedokteran itu yang bisa memproduksi darah yang dijual di apotek-apotek. Hari ini 14 Juni 2021 di seluruh dunia sedang memperingati Hari Donor Darah Sedunia. Ya, ada palang merah yang ada bulan sabit merah seluruh dunia hari ini sedang memperingati, menyadarkan orang pentingnya donor darah itu. Maka diambillah itu tema Give Blood Keep the World Beating. Yedidah Pakondo melaporkan.